sahabat yang diberi gelar sang pencari hidayah, iaitu merujuk kepada sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Maksudnya dia pesan dekat Salman, ketibaan Nabi yang terakhir merujuk kepada Nabi Muhammad, sudah dekat masa untuk sampai dia. Jadi bila Nabi tengok dia ni macam mencari-cari sesuatu, maksudnya macam nak tengok sesuatu, Nabi pun sengaja selak dia punya baju tu nak bagi nampak kat Salman. Maksudnya aku lebih rela dalam keadaan lapar, dan kalau perlu makan tanah pun makan tanah, daripada memilih menjadi pemimpin. Nak cakap beratnya di sisi dia, amanah kepimpinan dan tanggungjawab kepimpinan. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kehendak dan keizinan daripadanya. Mudah-mudahan majlis ilmu ini senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan berbicara dengan salah seorang lagi tokoh sahabat besar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang diberi gelar sang pencari hidayah, iaitu merujuk kepada sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Tentu sedia maklum daripada kalangan para pendengar, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tentang tokoh seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Beliau merupakan seorang sahabat Rasulullah, bukan daripada kalangan bangsa Arab. Dia bukan datang daripada Mekah, bukan datang daripada bumi Yaman, bukan datang daripada Madinah. Tetapi Salman Al-Farisi adalah seorang susuk tokoh sahabat yang berasal daripada Parsi, iaitu berbangsa Parsi. Yang mana menurut seorang doktor di dalam buku ataupun kitab tulisan dia berkenaan dengan tokoh sahabat Salman ini, doktor yang dimaksudkan ialah Dr. Saleh As-Saleh. Beliau mengatakan bahawa sahabat Salman ini berasal daripada satu desa yang disebut sebagai Desa Jayyun, yang mana Desa Jayyun ini berada di dalam daerah Isfahan. Ada juga ulama-ulama yang menyebut sebagai Asfahan. Isfahan ataupun Asfahan sememangnya berada di dalam wilayah kekuasaan taklukan Parsi suatu ketika dahulu. Jadi dari Desa Jayyun, wilayah Asfahan, kekuasaan Parsi, inilah tempat asal muasal bagi tokoh sahabat yang kita nak bincangkan pada malam ini. Jadi Salman Al-Farisi ini ialah anak kepada seorang tokoh, seorang pembesar dan bangsawan daripada kalangan bangsawan-bangsawan Parsi. Dan bapaknya ditugaskan antara lain ialah untuk mengawasi keberadaan api suci yang menjadi sembahan dan pujaan bagi masyarakat-masyarakat Parsi pada suatu ketika dahulu. Dan suatu ketika dia memberi kepercayaan kepada anaknya Salman untuk menguruskan hal tersebut. Dengan kata lain, dia beri kepada Salman kerja untuk mengawasi api suci, api yang disembah oleh masyarakat-masyarakat Majusi yang sinonim dengan agama orang-orang Parsi pada suatu ketika dahulu, agar api ini tak padam. Bila membicarakan tentang Majusi, contoh di dalam Al-Quran pernah disinggung di dalam beberapa ayat, terutama sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-17, yang mana Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina, kemudian wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku,
innallaha yufassilu bainahum yawmal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahida. Surah Al-Hajj ayat ke-17. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, merujuk kepada orang-orang Islam, wallazina hadu, dan juga mereka yang beragama Yahudi, kemudian wassabi'in, iaitu satu agama sabi'in yang merujuk kepada satu kaum yang menjadikan bintang-bintang dan planet-planet sebagai sembahan bagi mereka. Kemudian wan-nasara, merujuk kepada agama Nasrani yang dinisbahkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, walaupun sebenarnya bukan demikian. Wal-majusa, dan ini adalah kosakata kalimah al-majus yang difirmankan sendiri oleh Allah, merujuk kepada agama Majusi yang sinonim kepada penyembahan ataupun pemujaan terhadap api suci. Wallazina asyraku, dan juga kepada manusia-manusia yang musyrik. Innallaha yufassilu bainahum yawmal qiyamah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberi keputusan kepada mereka semua pada hari kiamat. Yakni menunjukkan Allah akan memberi keputusan di antara banyak-banyak, di antara yang disebutkan oleh Allah ini, mana satu yang betul, mana satu yang telah sesat dan terseleweng daripada kebenaran. Innallaha ala kulli syai'in syahida, sesungguhnya Allah lah yang menjadi saksi ke atas setiap segala sesuatu. Jadi perkataan Majusi memang jelas nyata disebutkan dan difirmankan Allah dalam Al-Quran. Bahkan sejauh perkataan Majusi juga disebutkan di dalam hadis Nabi, yang mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang kelahiran baru seseorang anak. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, ibu bapanya lah sama ada nak menjadikan dia sebagai Yahudi ataupun nak menjadikan dia sebagai Nasrani ataupun nak menjadikan dia sebagai Majusi. Jelas dalil dan penghujahan dalam Al-Quran dan hadis ada menyebutkan tentang Majusi. Sekarang nisbah Majusi ini sebenarnya dikaitkan kepada siapa? Ada satu pendapat contemporary, tak pasti sama ada pendapat ini boleh diyakini kebenaran dia ataupun dia satu pendapat yang tersasar dan ternyata palsu. Tetapi sebagai pendapat ataupun pandangan, saya nak sebut kepada hadirin hadirat pada malam ini. Ada yang berpandangan dan berpendapat bahawa asal-muasal agama Majusi ini datang dan lahirnya daripada pengikut-pengikut Nabi Allah Ibrahim dulu. Sewaktu Nabi Allah Ibrahim dulu keluar daripada bumi Babylon, tempat asal Nabi Allah Ibrahim, perkampungan Faddam Aram dalam wilayah Ur tu, setelah berlaku konfrontasi dalam pelbagai bab akidah dan syariat antara Nabi Allah Ibrahim dan juga Namrus, maka Nabi Ibrahim bersama ahli keluarga dia keluar daripada bumi asal dia, melakukan perjalanan yang jauh dan panjang. Bila tiba di satu tempat, ada sebahagian daripada pengikut Nabi Ibrahim ni mula berpecah. Nabi Ibrahim bergerak ke arah barat dan pengikutnya ini mula bergerak ke arah timur. Jadi mereka mendiami satu tempat, yang mana bila mereka duduk di tempat tersebut dan mereka ni berkembang biak. Jadi sebahagian daripada mereka yang lama, yang senior dan tua ni, mereka mula menceritakan kembali kisah dan pengalaman mereka sewaktu berada dengan Nabi Ibrahim dulu. Antara cerita yang tak ketinggalan, yang masyhur tentang Nabi Ibrahim, ialah kisah Nabi Ibrahim dibakar oleh api Namrus. Jadi dia duk cerita dekat anak-anak dan cucu-cucu sewaktu pengalaman dengan Nabi Allah Ibrahim, cerita pasal api tu. Mula-mula cerita dulu, kemudian datang tu ada sebahagian daripada mereka menghidupkan unggun-unggun api, sambil bercerita, sambil tunjuk dekat unggun api. Maksud
tunjuk dekat unggun api itu bukan nak memuliakan api, bukan nak memuja api, cuma nak mengingat dan kelas balik kisah tersebut. Tetapi dalam mana-mana agama sekalipun, bila tidak diperingatkan dengan baik dan teliti kepada anak cucu serta keturunan-keturunan di bawahnya, maka berlakulah inovasi. Inilah yang disebut bid'ah dalam agama. Lantas pada kurun-kurun selepasnya mulalah berlaku kepada pemujaan api suci ataupun memuliakan api suci daripada kisah asal tersebut. Suka saya sebutkan beberapa perkara kalau kita melihat kepada susur galur akan kewujudan agama-agama baru semenjak daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya yang banyak berlaku kepada pemecahan dan keluarnya agama-agama baru ataupun fahaman-fahaman ini tidak lain dan tidak bukan, yang paling besar ialah bid'ah. Apa yang disebut sebagai bid'ah hari ini ialah inovasi. Bila sebut inovasi, dia satu bentuk pembaharuan. Dia satu bentuk benda yang sebelum ni tak ada dalam satu-satu agama, tiba-tiba diada-adakan dan direka-reka. Bila kita melihat inovasi, tidak semua inovasi adalah salah. Tidak semua inovasi ini sesat. Sebagai contoh, inovasi yang melibatkan keduniaan kita, kehidupan seharian kita. Kalau kita tengok inovasi pada televisyen, dulu televisyen kita jenis punggung besar, betul tak? Punggung hak besar tu, nak angkat pun berat. Tapi inovasi pada televisyen berlaku untuk memudahkan manusia. Jadi mari TV kita lah ni hak lagi besar inci dia, tapi dia nipis, mungkin lebih ringan daripada jenis televisyen hak dulu. Dan dulu mungkin masih berskala hitam putih. Kalau ada color dan warna pun tak secantik, tak se apa nak panggil hari? Dia punya terang punya TV tu, dia panggil apa? Satu istilah. Dia punya resolution tu tak tinggi. Tapi hari ini dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh ahli-ahli sains, maka terbentuklah TV yang kita kenali sekarang. Ada HD, ada UHD, ada macam-macam. Begitu juga kalau kita tengok zaman lampau, kalau dulu kita nak dengar lagu-lagu kegemaran kita, kita beli radio. Ada tape kaset, tape recorder tu. Kita dengar hanya melalui tali kaset. Jadi kemudian diinovasikan jadi CD, kemudian diinovasikan jadi DVD, kemudian diinovasikan jadi MP3, MP4 dan macam-macam MP lagi. Ini bentuk inovasi yang dibenarkan walaupun benda tu benda baru. Dan dalam konsep bahasa dia juga tetap diistilahkan sebagai bid'ah. Tetapi yang dilarang dalam konsep agama ialah yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan ibadah. Antara inovasi-inovasi inilah yang pernah berlaku dalam sejarah wujud dan keluarnya agama, yang menyebabkan agamanya jadi banyak dan tersasar. Dan memungkinkan kita memahami asas agama yang benar yang dibawa oleh para nabi sepanjang sejarah tu. Kalau kita tengok sebagai contoh paling mudah, seawal zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, kita tidak dapat membayangkan Nabi Nuh ni Nabi Allah yang keberapa? Baru yang ketiga, Adam, Idris, Nuh. Penyembahan berhala, penyembahan idola, penyembahan kepada patung ni berlaku seawal zaman Nabi Allah Nuh. Walaupun mungkin sudah diperingatkan oleh Nabi Adam, Nabi Idris dan Nabi-Nabi lain tentang untuk mengimani kewujudan, keesaan dan ketunggalan Allah. Tetapi begitulah sifat manusia bila berlakunya inovasi dan bid'ah dalam agama ni. Kalau kita melihat kepada zaman Nabi Nuh, asalnya patung-patung ini bukan untuk disembah, tetapi sekadar untuk diperingati keberadaan mereka bersama kaumnya sebelum ini. Jadi buat patung tu sekadar nak buat kenangan, buat katung tu sebagai nak buat peringatan kepada tokoh-tokoh ni yang pernah hidup bersama nenek moyang mereka. Jadi bila tidak diperingatkan, kemudian hari patung-patung ataupun figure-figure soleh yang diperingatkan ini akhirnya disembah, dipuja. Maka berlakulah kesesatan, maka berlakulah kesyirikan.
Begitulah kalau kita ambil dominan kisah ini, sekiranya pendapat ini betul, dan kita tak pasti, cuma pendapat, kalau betul memang itulah asalnya, asalnya nak peringat balik kisah dengan Nabi Allah Ibrahim, tapi kemudian akibat kecuaian dan kelekaan dari sudut peringatan kepada anak dan cucu-cucu serta keturunan, maka berlakulah kemuliaan dan pemujaan terhadap api. Jadi apapun kalau kita lihat hari ini, dalam agama Islam sendiri dah berpecah berbagai flow, aliran-aliran, mazhab-mazhab dan sebagainya. Paling awal muncul ialah bid'ah dalam bentuk kesesatan akidah. Pada awal zaman keemasan Islam, ke bawahnya sedikit sudah muncul seperti Mu'tazilah, sudah muncul mazhab Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah, Syiah dan sebagainya. Sepatutnya Islam yang asal tu satu, mesti sama. Tetapi kenapa dalam bab akidah mazhab ni nak kata macam ni? Kenapa dalam mazhab akidah mazhab ni nak kata macam ni? Seolah-olah sudah tidak ada kesepaduan yang sama, kesepaduan yang asas dalam agama. Masing-masing nak menegakkan pendapat sendiri, nak membenarkan aliran-aliran yang difahami dan dianuti oleh mereka. Maka timbulnya bid'ah-bid'ah awal dalam akidah ni, maka lahirlah mazhab-mazhab demikian. Tak terkecuali juga dari sudut bab-bab ibadah dan sebagainya. Maka itulah sebenarnya yang perlu diperhalusi dan difahami. Dari sudut kenapa munculnya aliran-aliran yang banyak, bahkan lebih awal tentang wujud dan munculnya agama-agama tersebut. Selalunya Majusi ini juga disinonimkan oleh satu pendapat orang-orang Majus yang datang daripada timur, yang mana mereka datang ini untuk menyembah si Kristus. Merujuk kepada siapa Kristus tu? Kristus merujuk kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, dengan selalu digambarkan dengan empat bintang. Empat bintang yang mana mereka datang membawa emas, membawa dupa, membawa minyak mur dan sebagainya. Apapun ada juga riwayat yang memperkaitkan Majusi ini dengan tokoh pengasas agama Zoroaster ataupun disebut Zarathustra. Dalam Islam kita sebut sebagai Majusi, dalam Inggeris sebut sebagai Zoroaster ataupun Zarathustra. Dia adalah seorang tokoh yang kalau kita perhatikan dari sudut perjalanan hidup dia ni, dia adalah seorang yang beriman. Bahkan dia mengamalkan akidah yang berbentuk monoteisme. Monoteisme ialah orang yang berakidah Tuhan yang satu, bukan Tuhan yang berbilang. Selalu diangkat tokoh kebaikan ialah Ahura Mazda dalam agama Majusi. Ahura Mazda merujuk kepada Tuhan yang paling tinggi, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Dan selalu lawan bagi Tuhan cahaya, Tuhan kebaikan ni, ada satu lagi figure yang disebut sebagai Ahriman. Ahriman ni Tuhan kegelapan. Tapi masyarakat-masyarakat di barat selalu menanggapi dan adopsi Ahriman ni sebagai iblis, sebagai Azazil, sebagai Lucifer dan sebagainya, yang jelih menjurus kepada alam-alam roh-roh kejahatan. Baik, kita bukan nak membincangkan isu itu, cuma saya nak sebut beberapa benda tentang hal tersebut sebagai satu benda yang perlu dititik beratkan oleh kita. Baik, Salman berasal daripada Jayun, daripada daerah Isfahan, daripada kekuasaan Parsi. Baik, itulah tugas Salman. Dan Salman sememangnya dikawal dengan cukup ketat, dikawal dengan cukup rapi oleh bapaknya. Seolah-olah bapak dia mahu dia tumpu kepada apa yang ditugaskan oleh bapak dia tanpa dia perlu berinteraksi dengan dunia luar. Tetapi pada suatu hari ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bapak dia menugaskan untuk dia keluar daripada rumah dan melihat beberapa kebun-kebun yang dimiliki dan dipunyai oleh keluarga mereka untuk diuruskan oleh Salman. Jadi Salman pun keluar. Bila Salman keluar, dia melalui satu tempat yang mana tempat ni ialah milik orang-orang Nasrani. Jadi agama Nasrani dah wujud pada masa tu. Yang tempat dimaksudkan selalu sinonim dengan rumah ibadah atau hari ini kita panggil sebagai gereja. Jadi dia tunggu di situ
Dalam tu dia lihat bagaimana masyarakat-masyarakat Nasrani sedang berritual, sedang beribadah dalam agama Kristian itu sendiri. Dan dikatakan bahawa ibadah Nasrani pada masa itu masih lagi asli dan tulen sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Akibat dia tertarik dengan ritual dan cara ibadah orang Nasrani sampai terkeluar daripada mulut Salman menyebutkan bahawa sesungguhnya agama ini jauh lebih baik daripada agama kami. Bila dia lihat kepada tata cara ibadah dan ritual tu, dia sebut agama ni jauh lebih baik daripada agama kami, merujuk kepada agama Majusi yang sedang dia anuti. Lalu dia tunggu di situ sampai matahari terbenam dan dia hampir lupa akan arahan dan perintah daripada bapa dia untuk menguruskan kebun-kebun yang dimaksudkan. Lalu dia sempat bertanya kepada pedri yang berada di dalam gereja tersebut, agama ini berasal daripada mana? Agama ni hak kamu duk buat ni berasal daripada mana? Lalu jawapan yang diterima oleh Salman, agama ini berasal daripada bumi Syam. Dan bila kita sebut bumi Syam, dominasi bumi Syam dulu melibatkan empat negara: Syria, Jordan, Lebanon ataupun kita sebut Lebanon dan Palestin. Bila sebut Syam, itulah empat buah negara: Syria, Jordan, Lebanon, Lebanon dan Palestin. Jadi dia berminat dengan agama ni. Sampai kelewatan dia sampai matahari terbenam menyebabkan bapa dia risau dan minta seorang pembantu pi cari Salman ni duk mana, terlekat kat mana. Jadi dia pun balik dengan pembantu tadi dan dia mula menceritakan kembali pengalaman dia tadi. Dia cerita dekat bapa dia apa yang dia lihat di gereja tersebut. Bagaimana umat-umat Nasrani melakukan ibadah dan ritual dalam agama mereka dan lebih jauh menganggap apa yang dibuat oleh mereka tu jauh lebih baik daripada apa yang kita buat sekarang dalam agama kita. Jadi dia kemudian dimarahi oleh bapaknya, dimarahi dengan bersungguh-sungguh kerana seolah-olah sebelum ni bapak dia memang nak suruh dia yang gantikan tempat bapak dia sebagai ketua menjaga api suci tadi. Jadi akibat berlaku ni pada dia, dia itu dirantai kedua-dua kakinya dan tidak dibenarkan keluar daripada rumah selepas peristiwa tersebut. Tetapi dia mempunyai rencana yang berlainan. Dia mengutuskan beberapa surat kepada pembantu dia agar pembantu dia ni bawa surat jumpa dengan pedri-pedri yang dia singgah tadi. Jadi dalam surat tersebut, antara yang dia tanya dan soalkan ialah, ada tak di antara pedagang-pedagang, orang-orang Nasrani yang datang daripada luar kawasan tu datang ke tempat ni? Ada tak? Contoh kita kata dia duduk di Parsi, ada tak pedagang-pedagang ke ataupun kafilah-kafilah yang datang daripada luar Parsi ni, orang tu beragama Nasrani, dia masuk dalam bumi Parsi tempat dia duduk sekarang? Dan dia tanya, kalau mereka ni datang dan ada, bila mereka akan bertolak kembali? Sebabnya dia akan meloloskan diri dia, dia akan lari daripada rumah, ikut kafilah tu, dia akan pi ke satu tempat. Baik, bila dia berjaya dengan misi tersebut, dah ada jawapan daripada gereja tersebut bahawa ada orang daripada luar Parsi yang beragama Nasrani datang dan tarikh-tarikh tertentu untuk mereka keluar balik. Dengan bahasa mudah, nak berangkat balik. Jadi dia keluarlah, membawa diri dia mengikut kafilah tersebut. Lalu sampailah dia ke satu tempat. Ke satu tempat di bumi Syam ni, yang mana dia menjadikan diri dia ni sebagai khadam. Khadam ni sebagai pelayan lah. Bila sebut pelayan, jangan maksud macam pelayan kedai kopi, pelayan restoran tu ambil order, ambil makanan, waiter, waitress tu lain. Yang ni maksud pelayan memberi khidmat kepada ketua pedri, kepada pedri-pedri yang lain dalam urusan agama dan ibadat-ibadat tertentu. Jadi dia berkhidmat dengan pedri tersebut selama beberapa waktu dan ketika. Tetapi dia melihat satu kelainan pada pedri yang dia jadi pelayan dan dia berkhidmat ni. Satu benda yang kurang menyenangkan hati dia. Apa dia?
Pedri ni seolah-olah bila bertemu dengan masyarakat, dia mewar-warkan kepada masyarakat agar selalu bersedekah, selalu memberikan harta-harta yang menjadi bilik masing-masing. Tetapi harta-harta tadi dikumpulkan secara peribadi dan dijadikan milik sendiri oleh pedri-pedri tadi. Bukan diagih-agihkan kepada masyarakat-masyarakat yang memerlukan. Sedangkan duit itu ialah duit yang datang daripada bentuk sedekah dan terimaan daripada orang ramai. Jadi seolah-olah dia pecah amanah, dia gunakan duit tersebut untuk kepentingan peribadi. Tapi sebab dia ni jadi pelayan, dia jadi khadam, dia senyap dan diamkan hal tersebut. Sampailah ketua pedri itu meninggal dunia. Bila meninggal dunia, lalu dia beranikan diri dia menyebut kenyataan yang sebenar kepada masyarakat, apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh pedri ini. Dia telah menyelewengkan harta-harta yang diterima daripada orang ramai. Sebagai bukti, dia bawa keluar harta simpanan tersebut dalam bentuk 7 kotak emas bercampur dengan perak. Ada 7 kotak yang berisi emas dan perak, bukti penyelewengan yang telah dilakukan oleh pedri ini. Dan juga ada riwayat yang menyebutkan sampai nak marahnya orang-orang dan masyarakat pada masa itu, tak ada seorang pun sanggup untuk menguburkan mayat pedri yang mengkhianati amanah tersebut. Jadi bila matinya seorang ketua pedri yang besar, seharusnya digantikan dengan pedri yang baru. Macam kita hari inilah, Tok Imam mati ganti Tok Imam lain. Tak? Jadi yang ganti tu, alhamdulillah, tidak seburuk perangai yang sebelum ni. Dia dapat seorang yang baik, seorang yang soleh dan seorang yang bertanggungjawab. Dan dia berkhidmat dengan penuh kebaktian dia pada ketua pedri baru, sampailah dia nak menghembuskan nafas yang terakhir. Bukan Salman anak mati tu, pedri tadi. Jadi dia minta nasihat. Ada lagi tak siapa-siapa yang orang berperlakuan seperti kita? Maksud berperlakuan seperti kita adalah orang-orang yang masih menjaga keaslian dan kemurnian agama ini. Jadi lepas pada ni kamu dah meninggalkan aku, siapa agak-agak aku nak cari orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat macam kamu ni. Lalu diarahkan oleh guru dia ni supaya mencari seorang pedri lain di satu wilayah yang bernama Mosul. Mosul hari ni duk mana? Selalu Mosul, Iraq kan? Kawasan perang dah. Mosul ni terletak di daerah barat, saya pun lupa barat daya ke barat laut, tapi Mosul ni satu daerah di barat Iraq. Dulu ada Iraq tak? Dulu tak ada Iraq lagi kan? Zaman Parsi dulu tak ada Iran, tak ada Iraq. Hari ni baru ada nama Iran, Iraq. Jadi dia pergilah sebagai amanah guru dia ke wilayah Mosul. Jadi dia berkhidmat dengan seorang lagi ketua pedri di wilayah Mosul tu. Ringkas cerita, dia berkhidmat dengan baik dan penuh pelayanan sebagaimana pedri dia asal tadi. Lalu sampai waktu pedri di Mosul pula nak menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi sebagaimana guru dia sebelum ni, dia pun minta amanah, minta wasiat, lepas pada kamu ni aku nak cari siapa lagi? Siapa lagi orang yang macam kita yang masih mengekalkan keaslian dan ketulinan agama ni? Lalu pedri di Mosul mengusulkan kepada beliau, cari seorang pedri yang berada di wilayah Nasibin. Nasibin ni dia macam ni lah. Kalau kita duduk di Mosul nak pi ke Syam, Nasibin tu terletak di tengah-tengah antara Mosul dengan Syam. Jadi carilah orang tu di kawasan tersebut. Bila guru dia yang kedua ni meninggal, dia kemudian terus mencari pedri yang dimaksudkan di bumi Nasibin. Dan dia berjumpa, dan dia jadi khadam dan pelayan sama seperti sebelum ni dan berkhidmat dengan baik. Ditakdirkan Tuhan sekali lagi, umur Tok Guru dia yang ketiga ni tak panjang. Tak panjang. Hampir meninggal dunia, dia minta wasiat. Minta. Dia nak cari siapa lagi ni? Lepas pada ni, nak cari siapa orang yang macam kita? Lalu diusulkan supaya dia cari seorang pedri yang berada di Emoria. Emoria ni dia berada di sebelah timur. Dia ni bukan wilayah Parsi lagi, tapi dia ni di bawah jajahan takluk kerajaan Romawi Timur. Satu daerah yang berada di bawah jajahan takluk kerajaan Romawi Timur. Dia pun pergi carilah pedri tadi.
Jadi berkhidmatlah dengan tok guru dia yang keempat ni. Lama berkhidmat, takdir Tuhan kawan ni pula nak mati. Oh, anak murid tak mati-mati dah. Tok guru duk mati-mati-mati. Begitulah yang berlaku kita pada hari ini pun. Tok guru seorang demi seorang pi. Tok guru seorang demi seorang tinggalkan kita. Jadi hak last ni, bila ditanya oleh Salman, aku nak cari siapa lagi lepas pada ni? Lalu jawapan yang diberikan oleh guru dia di Emoria ni memang berbeza dengan sebelum ni. Aku tidak dapat mengira dengan pasti adakah masih ada lagi orang yang seperti kita. Maksud dia, masih ada lagi tak tokoh-tokoh yang hebat di luar sana tu yang masih mengekalkan kemurnian dan keaslian agama ni, hak jaga agama ni dengan baik dan betul. Tetapi mengikut pandangan firasat aku daripada Taurat dan juga Injil yang kita pegang, sesungguhnya masa untuk kedatangan Nabi yang terakhir sudah semakin dekat, sudah semakin dekat akan ketibaan dia. Maksudnya dia pesan dekat Salman, ketibaan Nabi yang terakhir merujuk kepada Nabi Muhammad, sudah dekat masa untuk sampai dia. Jadi bila disebut begitu kepada Salman, Salman bertanyakan tentang ciri-ciri dan sifat-sifat dia. Lalu disebutkan bahawa Nabi ini akan datang daripada kalangan bangsa Arab, yang mana dia akan membawa satu ajaran, satu agama yang dekat dan mirip dengan nenek moyang dia dulu, iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dia akan datang daripada negara Arab dan dia akan berhijrah ke satu tempat yang mana tempat tersebut banyak dipenuhi dan ditumbuhi oleh pohon-pohon kurma. Maksudnya apa? Maksudnya bumi Madinah. Dan bumi itu disifatkan sebagai satu bumi yang di antara kedua-duanya itu ialah bumi yang bersifatkan dipenuhi dengan batu-batu hitam, seolah batu-batu yang sedang terbakar. Memang itu adalah merujuk kepada bumi Madinah. Dan di antara sifat-sifat Nabi ini ialah yang kamu kena cari dan perhati, Nabi ini sememangnya akan menolak satu pemberian yang atas namanya sedekah. Tetapi dia akan menerima pemberian daripada orang lain atas namanya hadiah. Kalau kata sedekah bagi kat dia atas nama sedekah, dia tak terima, dia tolak. Tapi kalau bagi kat dia atas nama hadiah, dia terima. Dan kamu akan dapat melihat antara dua belakang dia ada tanda dan cop mohor kenabian. Itu adalah tanda-tanda yang kamu perlu cari pada Nabi dan Rasul akhir zaman ni. Jadi sepanjang dia berkhidmat dengan Pedri Emoria ni, dia ada membela beberapa ekor lembu dan seekor kambing. Jadi itulah yang jadi saraan hidup dia sepanjang berada di bumi Emoria. Jadi bila tok guru dia ni mati dan meninggal, dia memang punya niat nak cari Nabi akhir zaman, iaitu merujuk kepada Nabi Muhammad. Jadi dia menumpang satu kafilah yang nak menuju ke arah bumi tersebut. Lalu dia buat macam mana? Sebab dia tak punya wang yang mencukupi, lalu dia andalkan binatang-binatang ternakan tadi sebagai bayaran. Contoh, kamu ambil aku ni, bawa sekali dengan kamu dalam perjalanan, jadi bayaran dia, ambillah beberapa ekor lembu dan kambing ni. Tu kira bayar harga bagi nak bawa dia dalam perjalanan. Sampai di perjalanan, waktu tu pun nak dekat dah dengan Madinah, di satu tempat nama Wadil Qura. Wadil Qura ni memang dekat dah dengan Madinah, dia dikhianati. Sampai tengah jalan, ternakan-ternakan tadi diambil, tetapi dia ni dijual. Dia ni dijual secara paksa dan akhirnya dibeli oleh salah seorang Yahudi. Yahudi di Wadil Qura. Jadi kemudian Yahudi Wadil Qura ni didatangi oleh sepupu dia. Jadi bila dia dah jadi milik lelaki Yahudi Wadil Qura tadi, satu hari mari sepupu tuan dia ni. Sepupu tuan dia ni adalah seorang Yahudi yang memang duduk di Madinah, iaitu Yahudi Bani Quraizah. Kita tahu kan di Madinah ada tiga Yahudi besar kan? Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa. Jadi sepupu dia ni salah seorang Yahudi Bani Qainuqa.
Bila dia tengok kepada Salman, dia rasa berminat dengan Salman dan nak jadikan Salman ni sebagai khodam, sebagai hamba bekerja di kebun tamar dia. Memang orang Yahudi di Madinah dulu memang masyhur punya kebun-kebun tamar yang banyak. Jadi tengok kepada Salman, dia nak minta dengan sepupu dia, hak tuan asai, hak beli dengan kafilah tadi. Jadi dibenarkan oleh sepupu dia. Jadi dia buat baliklah Salman ni ke bumi Madinah. Masa tu tak nama lagi Madinah, tapi zaman jahiliah disebut sebagai bumi Yasrib kan. Jadi dia bekerjalah di kebun kurma, kebun tamar milik Yahudi Bani Quraizah. Jadi diceritakan pada satu hari, waktu tu Salman duduk atas, nak kata apa atas, puncak dia panggil bukit tak? Dia duduk atas pokok lah ni, duduk atas pokok, duduk buat apa? Duduk cek buah ke, duduk ambil buah ke, duduk debunga buah ke, wallah alam. Tapi kedudukan dia tu atas pokok. Dalam keadaan tuan dia tu duduk bawah pokok sambil berkedudukan duduk, tuan dia tu duduk. Tiba-tiba mari sepupu dia, hak tuan asal dia, hak bagi dia kat Salman hari tu, mari dia sebut apa? Dalam keadaan berdiri dia sebut, celakalah Bani Qilah. Qilah ni ialah satu bani di antara bani-bani yang ada di Madinah. Kerana pada hari ini telah datang seorang lelaki daripada Mekah, lelaki berbangsa Arab yang datang ke bumi Madinah ni. Sekarang dia berada di mana? Sekarang dia berada di Quba. Sekarang dia berada di Quba dan dia klaim, dia mendakwa dia ini adalah Nabi dan Rasul akhir zaman. Jadi bila didengar perkataan ni oleh Salman hak duduk atas pucuk pokok tu, dia tu nak cakap terujanya, kaget dia sampai dia sebut tangan dia hampir terlepas. Nak cakap terujanya orang sebut pasal Nabi akhir zaman, hak dia duk cari-cari ni. Hampir-hampir Salman sebut bila dia cerita dekat sahabat ni, aku nak jatuh menimpa tuan aku yang sedang duduk kat bawah. Lalu tanpa teringat status aku ni, maksudnya teruja sangat, pi terus turun tanya tuan, apa sebenarnya yang berlaku? Apa sebenarnya yang berlaku? Tanpa sedar dia ni hamba saja di sisi tuan. Lalu tuan dia marah dan tuan dia pukul dia semahu-mahunya dengan jawapan, apa kena-mengena kamu dengan hal ni pula? Yang kamu nak tahu sangat tu apa kena-mengena kamu dengan hal ni? Jadi tanpa pengetahuan dia, Salman ni hari-hari dia kerja sampai lewat petang. Dan malam tu dia berkira-kira dia nak keluar senyap-senyap, dia nak pi jumpa Nabi di Quba. Lalu dia bawa lah perbekalan berbentuk makanan dan beberapa buah kurma. Lalu dia pi, sebenarnya dia nak uji sifat-sifat yang disebutkan oleh guru dia di Emoria dulu. Jadi bila sampai di situ, dia bertemu dengan Rasulullah dan para sahabat baginda di perkampungan Bani Amr bin Auf. Memang bila Rasulullah sampai di Quba, itulah perkampungan Bani Amr bin Auf yang Rasulullah menginap. Jadi bila dia jumpa dengan Rasulullah dan sahabat, dia pun bagilah barang-barang yang dia bawa tadi, buah-buah tamar dan sebagainya. Lalu dia katakan itu sebagai satu sedekah daripada dia kepada Rasulullah dan para sahabat. Dan dia pun tengok Rasulullah panggil sahabat-sahabat tersebut. Rasulullah terima sedekah daripada dia. Tapi Rasulullah minta sahabat-sahabat ni makan dan dimulai sebelum makan tu dengan baca bismillah. Tapi Rasulullah relax je, tak ambil pun sebiji dan makan buah tu. Jadi dia kata, memang sifat pertama aku percaya dah, aku yakin dia ni seorang Nabi dan Rasul yang dimaksudkan, sebab dia tak makan atas nama pemberian sedekah tadi. Lalu di lain pertemuan, ada setengah riwayat yang sebut malam keesokannya, malam kedua dia bawa lagi. Tapi saya sangsi dengan riwayat malam kedua. Tapi saya memilih pandangan yang dikemukakan oleh Dr. Soleh As-Soleh tadi, bahawa pertemuan kedua antara Salman dan Rasulullah berlaku bila Rasulullah dah berpindah dari Quba ke bumi Madinah. Jadi pertemuan yang kedua tu, bila berada di bumi Madinah, dia datang lagi dengan membawa seperti yang pertama tadilah, berupa bentuk makanan yang di dalamnya ada kurma-kurma. Jadi dia bagi dekat Rasulullah, dia bagi dekat sahabat. Tapi kali ini dia kata, pemberian aku ni atas nama hadiah, bukan lagi sedekah. Tapi bila dia sebut pemberian atas nama hadiah, Rasulullah pun makan, sahabat dia pun makan. Jadi lebih meyakinkan dia bahawa inilah Nabi dan Rasul akhir zaman yang dimaksudkan.
Sebab dia tak terima sedekah dan dia menerima hadiah. Dan pertemuan kali ketiga berlaku di Baqi'atul Gharqad. Baqi'atul Gharqad tu di mana? Sekarang tepi Masjid Nabawi itulah, iaitu tanah perkuburan Baqi' tu, tempat Nabi menyembadikan jenazah sahabat-sahabat beliau. Jadi waktu tu berlaku tu ada seorang sahabat Nabi meninggal dunia. Jadi Rasulullah dan sahabat-sahabat lain datang menguruskan jenazah tersebut dalam bentuk pengemubian. Jadi bila mari Salman, dari arah belakang tu Salman menyapa dia dengan salam ucapan orang Islam, iaitu kalimah Assalamualaikum. Jadi bila Nabi berpaling pada dia, Nabi jawab salam daripada Salman. Kemudian Salman tu asyik duk pi kok belakang Nabi, nak intai-intai kok celah-celah baju ni. Sebenarnya dia nak tengok apa? Dia nak tengok cop mohor pada dua belakang Nabi tu. Jadi bila Nabi tengok dia ni macam mencari-cari sesuatu, maksudnya macam nak tengok sesuatu, Nabi pun sengaja selak dia punya baju tu nak bagi nampak kat Salman. Jadi Salman nampak tu, terus dia pi peluk Nabi, dia cium tangan Nabi. Kemudian dia menyatakan keislaman dia, dia berbaiat dengan Rasulullah. Jadi waktu tu jugalah dia menceritakan sejarah yang panjang dalam keadaan dia nak mencari hidayah, bermula daripada desa dia Jayun di Isfahan tu, sampailah akhirnya dia menemui hidayah Islam, bertemu dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah bila dia nak kongsi kisah dan cerita dia ni, Rasulullah minta dia sendiri yang cerita pada Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain, biar sahabat dengar apakah cerita sebenar yang berlaku pada diri dia. Jadi banyak kisah-kisah daripada Salman ni diriwayatkan oleh sepupu Nabi, iaitu Abdullah bin Abbas. Baik, itulah antara lebih kurang kisah yang berlaku ke atas diri Salman. Dan nama Salman ni lebih melonjak naik, iaitu ketika nak berlaku peperangan yang berlaku pada tahun yang kelima Hijrah. Pada bulan Syawal tahun kelima Hijrah bersamaan 627 Masihi, terjadi satu peperangan yang besar di antara tentera-tentera Islam dengan tentera-tentera bersekutu. Bukan zaman Saddam Hussein dengan zaman Lani. Ya, tentera bersekutu ni lama dah, tentera bersekutu ni. Jadi perang tu dinamakan sebagai Perang Al-Ahzab atau juga disebut Perang Khandaq. Kenapa Khandaq? Maksud Khandaq tu parit, merujuk kepada parit yang digali oleh Rasulullah dan para sahabat. Al-Ahzab bermaksud tentera-tentera bersekutu yang lawan Islam. Jadi nama Salman tak naik dalam dua peperangan masyhur sebelum ni, iaitu masa peperangan Badar, Salman tak menyertai Rasulullah. Masa peperangan Uhud, Salman tak menyertai Rasulullah. Tapi Salman menyertai Rasulullah pada Perang Ahzab. Why? Sebab Salman tu masih berstatus sebagai hamba. Dan inilah yang menyebabkan sulit dan sukar bagi Salman untuk menyertai tim Rasulullah dalam peperangan Badar dan dalam peperangan Uhud. Dan Rasulullah pernah menyarankan kepada beliau agar jumpa tuan dia, bagi tahu perkara yang sebenar, bahawa dia nak merdekakan diri dia dalam bentuk bagi wang tebusan kepada tuan dia. Maksudnya biar ada deal, biar ada kesepakatan, dia sebut kat tuan dia, kalau aku ni nak bebas, nak merdeka, berapa yang perlu aku tebus, tebusan harga untuk diri aku. Contoh letaklah berapa-berapa, kalau kamu mampu bayar ni, kamu bebas, kamu bukan lagi jadi hamba. Jadi bila dia bertemu dengan tuan dia, tuan dia nak berapa? Emas sebesar 40 ukiah. Emas sebesar 40 ukiah. Kalau kita hari ni, apa dah emas? Aun tak? Aun tak? Kita pun tak reti aun tu apa. Ukiah pun tak tahu besar mana. Dan satu lagi dia berjanji, dia nak tolong tanam pohon kurma sebanyak 300 batang untuk tuan dia. Bagi emas 40 ukiah dan dia kena tanam 300 pohon kurma untuk tuan dia. Tu harga tebusan untuk dia merdeka. Jadi bila dia sebut benda ni pada Rasulullah, Rasulullah pun minta sahabat-sahabat tolong sediakan dana, bantuan.
bantuan untuk Salman, dan dia minta bab gali lubang hak 300 tu, bab gali lubang biar Salman sendiri yang gali. Bab nak bagi anak-anak baru, pohon-pohon kurma hak baru tu, minta sahabat-sahabat Nabi yang tolong sediakan. Jadi Salman pun galilah 300 lubang, dan sahabat tadi sedia 300 anak pohon tu, dan Rasulullah sendiri bersama sahabat lain turun padang. Maksud turun padang, Rasulullah antara orang yang tolong letakkan anak-anak pohon kurma tu. Jadi bila anak-anak pohon kurma mulai membesar dari satu hari ke satu hari, kemudian anak-anak tu dipindahkan kepada tempat asal sebagaimana perjanjian tadi kan. Jadi hak ani ni kita kata macam untuk apa mula-mula ni? Macam kita tanam tembakau kan, bukan kita ada dalam beg-beg plastik tu, bukan betul nak tanam lagi. Nak tanam nanti ambil anak tu pi letak dekat sawah, dekat padang tu. Ha, semai, ha, macam tu. Jadi anak-anak semayan tu baru diberikan kepada Salman, dan Salman tanam 300 tu. Dan last sekali Rasulullah bagi kepada dia emas sebesar telur ayam. Emas sebesar telur ayam, dan inilah emas yang dikatakan seberat 40 ukiah tu. Jadi kalau telur ayam betul sama dengan telur ayam, emas yang sebesar telur ayam berat lain-lain tak? Bayangkan emas tu betul macam telur ayam, emas ini telur ayam betul, mana berat? Walaupun dua-dua tu besar, sama besar, kalau kita mana berat? Berat emas ke berat telur ayam? Berat emas lah. Maksudnya besar telur ayam tu lah 40 ukiah diberikan kepada tuan dia sekali dengan settle tanam 300 tu sebagai hak penebusan atas diri dia. Jadi bila dia merdeka, barulah dia boleh masuk dalam tim Rasulullah secara bebas tanpa apa-apa lagi gangguan daripada tuan dia, si Yahudi Bani Quraizah. Jadi sebab tu nama dia mula naik dan melonjak ketika perang Ahzab. Dalam perang Ahzab ni, sebab nama dia naik, kita pun sedia maklum lah. Antara mesyuarat, bila Rasulullah nak mesyuarat ni, Rasulullah panggil sahabat-sahabat, pahlawan-pahlawan senior dan veteran. Bagaimana kita nak bertahan dan menghadapi tentera-tentera bersekutu. Jadi banyak cadangan-cadangan. Tapi antara cadangan yang diterima baik oleh Rasulullah dan sahabat yang lain ialah cadangan supaya digali lubang, digali parit. Sebab Salman sebut dekat Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya salah satu cara kami bangsa-bangsa Parsi tadi, apabila takut tentera-tentera berkuda ni, kami akan gali parit. Jadi ini bersesuaian dengan corak bentuk muka bumi kota Madinah tu untuk pertahanan daripada arah depan. Jadi maka Rasulullah mengusulkan sahabat menerima dan bersetuju dengan benda ni. Lalu gali parit pun bermula. Bila gali parit, asalnya dalam kitab sirah sebut Rasulullah minta setiap 10 orang gali sejauh 40 meter. Setiap 10 orang kena gali sejauh 40 meter. Maksudnya 10 orang lain 40 meter. 10 orang lain 40 meter. 40 meter ni jauh juga tak? Hampir-hampir nak capai separuh. Lumba lari 100 meter lah. Lumba lari 100 meter, separuh tu 50, kurang 10 lah. Sini sampai pintu boleh tak? Ni tempat saya duduk ni sampai pintu tu berapa? Ke 50 dah tu? 50 dah? Lebih kurang lah. Situlah kita agak-agak dah. Ha. 10 orang ni kena gali sepanjang tu. Jadi, hak betulnya kalau kita tengok, saya tertarik dengan pandangan seorang tokoh, nama dia Syauqi Abu Khalil. Syauqi Abu Khalil ni, dia telah create satu kitab yang diberi nama Atlas Hadis. Dalam kitab dia, Atlas Hadis tu, dia sebut panjang, dia sebut lebar, dia sebut dalam. Panjang yang digali oleh Rasulullah dan para sahabat tu ialah 5.544 meter. 5.544 meter. Maksudnya dia hampir 5.5 kilometer. 5,544 meter. 5,544 meter. Maksudnya nak hampir 5.5 kilometer. Manakala lebak dia, luas lebak dia ialah 4.36. 4.36 meter. 4.36 ke 436 meter? 436 meter luas sangat ke? Ke 4.36 meter?
436. 36, okey. 4.36 meter. Kalau dalam 3.234 meter, okey, tu yang disebutkan panjang, lebar dan luas. Dan masa penggalian mengambil masa 10 hari. Walaupun mungkin ada perselisihan dengan pendapat dalam ensiklopedia Islam menyebut cuma 6 hari, 10 hari dan ada kata 6 hari. Hari itu bukan satu benda yang penting sangat. Yang penting gali lubang tu. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku kan, antaranya sahabat-sahabat yang lapar, terutama dikaitkan dengan kes Abu Talha. Ada satu lagi peristiwa yang pelik, bila mana sahabat terlekat satu batu besar yang tak boleh nak dipecahkan kan. Satu batu besar yang Nabi turun sendiri yang ketuk batu tu. Jadi peristiwa yang pelik. Dan waktu tu juga Nabi sedih kan. Nabi menitiskan air mata bila melihat kepada Ammar bin Yasir. Dan waktu inilah Nabi bersabda kepada Ammar, suatu hari nanti Ammar akan dibunuh oleh golongan pemberontak. Ammar akan dibunuh oleh golongan pemberontak. Jadi Ammar mati bila? Ammar mati dalam perang Siffin. Ammar menyebelahi Ali, menentang satu lagi pasukan daripada sahabat Nabi, Muawiyah bin Abi Sufyan. Sahabat baik Ammar ni siapa? Anak kepada Amru bin Al-As, Abdullah bin Amru bin Al-As. Jadi dia tahu pasal ni. Jadi bila dia tahu dan dia dengar suara-suara dalam perang, Abdullah bin Amru bin Al-As ni, dia tak mau pun terlibat dengan perang ni. Tapi sebab dia dah ada perjanjian dengan Rasulullah dulu supaya taat kepada bapak dia. Bapak dia Amru ni menyebelahi Muawiyah. Bapak dia Amru bin Al-As menyebelahi Muawiyah. Dan bila perang ni berlangsung, dia tak mau terlibat. Tapi bapak dia duk desak, bapak dia duk suruh. Memang dulu dia ada perjanjian dah dengan Rasulullah, dia nak taat kepada bapak dia. Jadi atas data tu dia jadi terpaksa. Bila dia masuk perang ni, dia lebih banyak pertahankan diri. Dia tak bunuh pun sahabat-sahabat hak belah sana. Dia cuma defend dia, teng-teng-teng-teng defend dia. Ada peluang bunuh, dia tak bunuh. Tapi bila dah terdengar teriakan Ammar terbunuh, Ammar terbunuh, Ammar terbunuh, dia tahulah Nabi sebut, dia teringat dah. Ammar akan dibunuh oleh kumpulan pemberontak. Jadi terus dia duk sebut hadis-hadis ni depan geng-geng hak belah Muawiyah ni. Jadi bila geng-geng Muawiyah dengar benda ni, jadi macam ralat dah lah. Bila Nabi sebut lagu tu, Ammar dibunuh oleh kumpulan pemberontak, jadi seolah-olah Ammar duk belah Ali. Kumpulan pemberontak merujuk pada siapa? Merujuk pada siapa? Merujuk pada Muawiyah. Sedangkan kita ni duk geng berperang Muawiyah. Oh, geng lah. Jadi lagu tu lah. Jadi sebuah salah dah lah. Jadi akibat benda tu jadi huru-hara sikit tim Muawiyah. Dan Muawiyah pun duk marah dekat bapak dia Amru yang hang bawa budak gila maritim kita ni. Masa apa? Dipanggil dia, panjang cerita. Panjang cerita. Jadi tu biarlah, tu kita nak cerita-cerita lain lah pasal Abdullah bin Amru bin Ah dengan sahabat dia Ammar bin Yasir ni. Apa pun, bila kita kembali, perang Ahzab ni, sebelum ni, dalam perang Badar, 1000 lawan berapa? Perang Badar, 1000 lawan 300 lebih. Kalau perang Uhud, 3000 tentera kafir, tentera Islam berapa? 1000 kan? Tapi sebenarnya bukan 1000. Medan betul cuma 700. Sebab 300 awal tu lari balik ikut tokoh munafik Abdullah bin Ubay. Tengah jalan tu Abdullah bin Ubay duk buat cerita sampai terkeluar 300 tentera. Jadi hak betulnya 1000 lawan 700 je. Dan perang Ahzab ni menyaksikan jumlah yang lebih besar. 10,000 tentera kafir, yang Islam cuma 3,000. 10,000 nak lawan 3,000. Dan ada riwayat yang menyebut 10,000 ni sebenarnya jumlah yang jauh lebih besar daripada penduduk Madinah sendiri. Sekiranya dicampur dengan perempuan-perempuan dan anak-anak kecil di Madinah pun tak sampai jumlah 10,000. Maksudnya satu angkatan yang cukup besar. Yang jadi fitnah nak jadi perang Ahzab ni Yahudi Bani Nadir lah asal dia. Yahudi Bani Nadir ni diketuai oleh Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ni, dia ni sebenarnya siapa? Ketua Yahudi. Dia ni juga mertua Rasulullah.
dia juga bapa mertua Nabi. Sebab Nabi kahwin dengan anak dia yang nama dia Sofiyah. Cari nama isteri-isteri Rasulullah, cari Sofiyah binti Huyai. Itulah anak Huyai bin Akhtab. Di kemudian hari, anak Yahudi ni jadi isteri Rasulullah dan dia otomatik jadi bapa mertua Nabi lah. Huyai bin Akhtab ni datang dengan dua lagi tokoh, iaitu Salam bin Abil Huqaid dengan adik-beradik dia Kinanah bin Abil Huqaid. Sebenarnya Yahudi Bani Nadir ni ada sokongan dari satu kabilah Arab nama kabilah Bani Wa'il. Dua adik-beradik yang dominasi kabilah Bani Wa'il ialah Hauzan bin Qais Al-Wa'ili dengan Abu Ammar Al-Wa'ili, dua beradik. Jadi mereka merancang, mereka berkumpul nak menentang Rasulullah di kota Madinah. Jadi mereka ni nak cari tim-tim yang lain, tim-tim sokongan. Kalau Bani mereka saja memang tak mampu. Mereka kemudian cuba pi perdayakan Bani Quraizah. Bani Quraizah ni Bani Tuan Salman tadi. Tapi mula-mula Bani Quraizah ni sedikit menolak. Sedikit menolak, mengingatkan mereka masih ada perjanjian dengan Rasulullah dalam bentuk piagam Madinah tu kan. Bahkan Yahudi Bani Nadir pun termasuk, tapi dia mengkhianati perjanjian tersebut. Mula-mula Yahudi Bani Quraizah ni tak berani lagi, tak boleh nak bagi jawapan yang pasti. Jadi kemudian mereka mula bertolak ke Mekah. Bertolak ke Mekah, dia nak jumpa satu tim yang sebelum ni pernah berperang dengan Nabi Muhammad di medan Badar dan Uhud. Siapa? Abu Sufyan bin Harb. Dia nak minta bantuan tentera-tentera kafir musyrikin di Mekah. Jadi atas persetujuan, Abu Sufyan pun memang nak balas dendam lama dah dekat Nabi. Perang Badar pun kalah, perang Uhud pun tak kalah lagi Nabi. Jadi ni campur dengan orang Yahudi nak sokong mereka. Jadi Abu Sufyan pun membentuklah, cari kabilah-kabilah yang menyokong mereka, membentuk satu pasukan yang besar. Dan isu pertemuan ni lah yang dirakamkan oleh Allah dalam surah An-Nisa tu. Cuba cari surah An-Nisa ayat 51. Allah sebut, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat tagut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Apakah kamu tidak melihat dan memperhatikan sebahagian daripada orang-orang yang diberi sebahagian daripada kitab itu, merujuk kepada Yahudi, yu'minuna bil jibti wat tagut, yang mana mereka ini beriman dan menyembah selain daripada Allah dan bersifat tagut. Itu Yahudi. Kemudian disebutkan mereka berkata kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik tadi, sesungguhnya apa yang kamu percaya, apa yang kamu imani ini lebih benar dan lebih betul jalannya daripada jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang beriman. Dia mari dia buat cerita lagu mana? Dia mari dia buat cerita nak sokong, nak pancing Abu Sufyan ni dengan mengatakan bahawa agama yang sedang kamu anut sekarang ni, penyembahan berhala ni, sebenarnya jauh lebih baik daripada agama yang dibawa oleh Muhammad. Walaupun sebenarnya dia tahu dalam kitab Taurat dan versi Injil dia, agama sebenar yang dibawa Muhammad itulah yang betul. Tetapi kerana nak dapatkan sokongan dan pengaruh dalam peperangan ni, Yahudi ni suka reka cerita dan putak belik. Jadi dia duk katalah kat Abu Sufyan, agama kamu sebenarnya jauh lebih baik, jauh lebih bagus, Muhammad tu salah. Inilah sebab antara turun An-Nisa ayat 51. Jadi duk dengar, duk pom macam ni, sah, 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 bola tak ada angin pun jadi ada angin kan. Jadi bersemangatlah kawan ni. Jadi bila balik, tengah jalan mereka bertemu dengan Yahudi Bani Ghatfan. Bani Ghatfan, Bani Ghatfan ni, mereka nak suruh Bani Ghatfan ni sediakan senjata, sediakan senjata untuk mereka dan tentera yang ramai. Kalau kita menang, imbuhan untuk Bani Ghatfan lepas pada ni, dia akan dapat hasil kebun kurma percuma selama setahun milik Yahudi. Kalau menang, hasil kurma selama setahun tu, kamu nak makan, makanlah. Tak perlu bayar, tak perlu apa, percuma satu tahun.
Kawan ni pun tertarik. Jadi sebenarnya 10,000 tu hanya 4,000 tentera-tentera kafir musyrikin Mekah dan 6,000 lagi adalah gabungan-gabungan Yahudi Bani Nadir dan Yahudi Ghatfan tadi. Jadi 10. Ha, Islam 3,000 bertahan dalam kota tersebut. Jadi hendaknya hak 10,000 ni di luar dan mereka sebenarnya nak suruh Yahudi Bani Quraizah tu jadi pengacau belah dan belah dalam, seolah-olah biar Islam nampak Bani Quraizah tak terlibat dengan hak di luar, tapi hak dalam tu mereka duk cucuk, mereka nak demikian. Akhirnya perang ni berlangsung selama 27 hari lebih kurang, tapi mereka tu dibinasakan melalui jalan, dia tak ada perang fizik yang betul. Ada juga kematian yang kecil bila ada tentera-tentera berkuda cuba melintasi parit tersebut. Tapi betul lah, mereka nak lintas parit tu takkan tak ada orang duk sedia dah dengan pedang belah ni dah. Jadi itulah terjadi peperangan-peperangan kecil. Dan inilah peranan penting seorang sahabat Mu'ayn bin Mas'ud Al-Amr bila dia masuk memecah belahkan pasukan musuh. Tambah pula dengan Mu'ayn bin Mas'ud tadi buat cerita-cerita nak suruh mereka pecah belah, mari pula bantuan Allah dalam bentuk cuaca. Bentuk apa? Angin ribut yang memusnahkan khemah-khemah, kem-kem tentera-tentera mereka. Akhirnya tak menang-menang juga. Inilah kita selalu duduk laung dalam takbir kan, wahazamal ahzab, wahazamal ahzab, wahazamal ahzab ni. Tapi apa pun berkaitan dengan hal-hal ni suka saya sebutkan. Kadang-kadang biar butir-butir bicara percakapan, terutama berkaitan soal pengkisahan dan sejarah ni, kita kena faham dan kita kena tanya betul-betul. Contoh bila kita berbicara tentang sejarah dan pengkisahan ataupun memerihalkan satu benda, bila melibatkan sejarah dan hal-hal berbentuk saintifik, kita kena faham apa itu data. Kita kena faham apa itu fakta. Kita kena faham apa itu hipotesis. Kita kena faham apa itu teori. Kita kena faham apa itu realiti. Dan kita kena faham apa itu metod ilmiah. Kadang-kadang seorang tu berbicara, flow dia, arah dia, dia nak memerihalkan tentang hipotesis. Dan setengah orang menyangka dia menceritakan tentang fakta. Dan bila-bila di sisi dia salah, oh fakta tu salah tu. Padahal orang bukan mengisahkan tentang fakta. Orang sebut tentang hipotesis. Sebab kedangkalan dan ketidakfahaman kita tentang istilah tu, kita sering mengecam, kita sering membuat tuduhan yang melulu dan sebagainya. Jadi kita kena beringat dan penting untuk memahami istilah-istilah tadi dan pastikan kita menerima maklumat tu dia sedang berbicara dalam perkara apa, dalam base apa daripada enam benda tadi. Dia berbicara tentang hipotesis ke? Dia berbicara tentang teori ke? Dia berbicara tentang fakta ke? Dia berbicara tentang data ke? Kadang-kadang bila sebut fakta, kita semua menyangka bila fakta ni mesti betul. No. Fakta tak semestinya betul. Fakta lebih kepada satu fact, satu fakta yang kita kata digazet, dibukukan. Kita kata macam contoh satu fakta dalam buku sejarah. Tapi fakta tersebut belum ada jaminan betul atau salah. Banyak fakta-fakta dalam buku sejarah yang boleh dipertikaikan. Boleh dipertikaikan. Fakta tu fakta, tapi dia masih lagi di antara betul dengan salah. Sekiranya ada benda lain, bukti-bukti baru yang menyokong bahawa fakta sebelum ini salah, dia tetapkan menjadi satu kesalahan. Walaupun sebelum ini dia dilabelkan sebagai fakta. Banyak fakta-fakta dalam buku, fakta-fakta dalam majalah yang kita anggap sebagai fakta tetapi mengandungi kebenaran dan mungkin juga salah. Nak jadi satu teori, dia melalui hipotesis-hipotesis. Hipotesis ni bukan satu fact, tapi dia lebih kepada dugaan yang menjuruskan ke arah benda tu. Dia arah duga-duga, aku duk rasa berat benda ni macam ni. Tapi tidak dapat dipastikan betul atau salah dia. Itu adalah hipotesis. Jadi bila bertembung banyaknya hipotesis, orang ni duk duga, orang ni duk agak, orang ni duga agak, lalu terhimpun jadilah teori. Dan bila sebut teori ni, sama je, masih kena buktikan melalui penghujahan, melalui dalil dan sebagainya. Jadi kena faham betul-betul benda tu dulu. Jadi kita takut kita bercakap atas dasar
kita sendiri pun tak faham tentang pengistilahan-pengistilahan, kita sendiri pun tak faham akan realiti-realiti sebenar yang berlaku, apakah yang dimaksudkan oleh seseorang pembicara ataupun seseorang penutur. Boleh faham tak? Penutur-penutur juga 9.25 orang ni. Boleh berhenti tak? InsyaAllah lah, habislah kisah tu. Jadi sedikit mengenai Salman tadi, dia hidup sampai, seingat saya, sampai zaman Umar Al-Khattab, dan Saidina Umar pernah lantik dia jadi apa? Lantik dia jadi gubernur di Madain. Dan dia pernah sebut bahawa, dia kata, sesungguhnya kalaulah seseorang itu rasa lapar yang teramat, rasa lapar yang teramat, dan aku lebih menyanggupi untuk makan tanah. Lapar sangat ni, tak ada benda nak makan, aku lebih menyanggupi untuk makan tanah daripada aku menyanggupi untuk menjadi pemimpin dan di bawah aku walaupun cuma ada dua orang. Walaupun cuma ada dua orang. Seolah-olah bila ada dua orang je, bukan ramai pun, bila nak letak kita di atas orang, ada dua orang pun kita dianggap sebagai pemimpin. Maksudnya aku lebih rela dalam keadaan lapar, dan kalau perlu makan tanah pun makan tanah, daripada memilih menjadi pemimpin. Nak cakap beratnya di sisi dia, amanah kepimpinan dan tanggungjawab kepimpinan. Tapi Saidina Umar bagi juga dekat dia. Dan bila dia bergerak ke arah Madain, orang yang nak sediakan rumah kepada gubernur di Madain ini tahu dah karakter Salman macam mana. Jadi dia pun buatlah, sediakan satu rumah untuk dia. Jadi Salman pun nak, seolah-olah nak cakap tak payah dah nak lebih-lebih besar-besar. Kawan tu dah tahu karakter dia, dia sebut apa? Rumah dan tempat tinggal yang kami sediakan untuk kamu tu, kalau kamu berdiri, rapat kepala dengan atap. Kalau kamu tidur, antara dinding depan, dinding belakang tu, kepala ni akan kena dinding depan, kaki tu akan kena. Nak cakapnya kecil sangat dah. Kalau buat lagu lain pun dia akan komen juga. Jadi memang dah. Sebab itulah Saidina Umar sebut, waktu nak lantik jadi khalifah, kamu semua menyokong aku, kamu semua membaiah aku. Di kalangan sahabat ni nak suruh aku jadi khalifah. Tapi bila aku memerlukan pula kepada sokongan-sokongan daripada sahabat, gubernur situ, gubernur sini, jawatan situ, jawatan sini, kamu juga perlu tolong aku dalam hal pengurusan dan pentadbiran negara. Faham tak apa maksud dia? Faham ah? Bahasa mudah macam ni lah. Saya cuba buat analogi, walaupun analogi ni mungkin tak sama dan tak tepat. Sebab kalau nak bandingkan kita dengan sahabat besar, no way lah, jauh langit dengan bumi. Mudah macam ni lah. Kalau kita ni, macam saya guru, mesyuarat tahunan awal biasa nak lantik pengerusi kelab guru dan staf sekolah dah. Kalau kita tanya siapa-siapa pun, ada siapa tak menyanggupi? Tak ada orang tanya lagi, saya nak jadi pengerusi. Ada tak? Ataupun masing-masing, bila guru besar kata, okey, siapa nak jadi ni, muka pun, maksudnya tak mau dilantik lah, siapa-siapa pun tak. Jadi duduk dengan ustaz, ha, time nak suruh tu, sebenarnya dia suruh tu bukannya kita tu ada credibility mana, sebenarnya dia nak mengelak daripada dia yang kena pilih. Dia nak mengelak tanggungjawab jadi pengerusi tu. Dah sekali kita kena. Bila kita kena, mesti nak cari SU, nak cari bahagian tu bahagian ni. Kamu tadi sokong aku, kamu jadi SU. Tiba-tiba, saya pun SU pun mengelak juga. Faham tak? Jadi waktu nak lantik aku, seolah-olah macam tadi lah orang kata, semua tadi sokong aku jadi khalifah. Bila aku nak minta tolong, ni jadi gubernur sini, ni macam-macam alasan pula. Tak mau jadi pemimpin lah, ni masalah ni lah, tanggungjawab besar lah. Dah kamu sokong aku, kamulah yang kena tolong aku. Jadi janganlah mengelak bila tadi pakat sokong kita, bila kita nak bagi jawatan-jawatan hak bawah kita, semua duduk jenis tunduk. Bak-bak tunduk ni, macam kita dululah. Bila guru kita dulu habis pengajaran dia, dia start nak bagi soalan, bagaimana reaction kita? Adakah kita tu nak suruh guru kita buat macam ni ke? Kalau boleh biar guru nampak kita first, suruh soal kita ke jenis ikat tali kasut lah, pura-pura betul kopiah lah, cari benda dalam meja lah. Itu standard biasa nak mengelak soalan lah. Kalau kita guru, kita dah faham situasi tu, hak jenis duk lagu ni kita takkan soal lah. Bila kita jadi guru dah, hak jenis ready ni, kita akan cari hak jenis tu lah. Hak jenis duk main lansir tu, nak mengelak tu, hak tu lah kita soal pun.
Hantu dia panggil apa? Dia panggil psikologi. Psikologi dalam kelas pembelajaran dan pengajaran terhadap murid-murid. Psikologi jugalah 9.5 kan. Boleh berhenti tak? Ini berhenti sungguhlah ni. Jadi apa yang baik datang daripada Allah, apa yang lemah dan kurang tak ada orang lain, datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad istama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawassikillahumma rabitataha wa adim waddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil iman bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.